SPM tahun ni, ha, selain daripada korang study group dengan kawan korang, study online, korang boleh juga join seminar SPM. Ha, macam Aisyah sendiri pun Aisyah nak ambil SPM. Aisyah perlukan soalan-soalan ramalan. Macam sekarang pun Aisyah belajar daripada past year's questions. So, selain daripada soalan ramalan, korang boleh dapatkan cara untuk menjawab yang lebih mudah untuk difahami. Hai, salam sejahtera. Anda bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad di Awani Pagi. Dan bermula 13 November lepas, Astro melancarkan Pelan A+ SPM, siri seminar akademik khusus bagi calon sijil pelajaran Malaysia SPM sebagai medium tambahan pembelajaran mereka untuk menjawab peperiksaan kelab. Dan antara lain, pelajar boleh menghadiri seminar secara maya ini selama 2 jam dan mendapatkan tips berguna daripada guru berpengalaman untuk subjek seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Ya, Naila, dan sudah pasti usaha murni oleh Astro ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk pelajar yang akan menduduki SPM di seluruh negara. Walaupun mereka sedang dilanda cabaran, mahu tampil cemerlang, tetapi dalam waktu krisis seperti pandemik COVID-19 ni adalah pastinya Twitter TV adalah satu medium yang paling bermanfaat untuk digunakan. Dan untuk mengupas lebih lanjut mengenai cabaran memperolehi A+ dalam waktu pandemik, bersedia di talian melalui Skype ialah kita ada Cecilia Wong, pengurus saluran Astro Twitter TV, dan dua guru berpengalaman, Cikgu Mike dan juga Dr. Melissa. Selamat pagi kepada kesemuanya. Okey, kita mulakan dengan Cecilia. Apa yang mendorong Astro ya membuat komitmen melancarkan siri akademik Pelan A+ SPM ini, khususnya ketika kita negara ni masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19? Okey, dalam pandemik COVID-19 ni yang melanda dunia, pastinya pembelajaran anak-anak kita semua terganggu dan terkesan dalam dengan penutupan sekolah yang berminggu-minggu lamanya. So, ramai kat sekolah dia dah start buat online learning sebagai medium utama untuk sampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar semasa PKPB ini. Tak dinafikan, pembelajaran secara online ini mampu memberi manfaat maksimal kepada anak-anak kita, terutama sekali masa pandemik ini. Namun ada di antara mereka yang mungkin tidak mempunyai device dan peranti, device atau gadget atau komputer serta internet yang untuk menyertai pembelajaran secara online ni. So dari mula lagi, dari dulu lagi, kita pilih adalah satu nadi kepada Astro dalam membuat konten-konten, rancangan-rancangan yang pembelajaran khususnya menggunakan saran-saran kita, iaitu UPSR, PT3 dan SPM. So, menerusi saluran-saluran ini, kami dapat memperbiakkan dan sebuah banyak lagi media penyampaian ilmu untuk pelajar-pelajar di Malaysia. So, dan tahun ini kami sedar bahawa pelajar SPM lah yang paling terkesan dengan cara pembelajaran baru ini, apalagi apabila peperiksaan mereka ditunda 2 kali. So dalam challenging lah untuk mereka prepare untuk ujian SPM ini. Selaku penaju kandungan utama tanah air, kami menghasilkan seminar Pelan A+ ini untuk pelajar-pelajar SPM untuk mengulang kaji melalui television dan menghadiri seminar ini. So Pelan A+ ini seperti seminar di television yang eksklusif secara percuma untuk khas untuk subscriber Astro kami, pelanggan Astro kami, dan dengan kemudahan on demand dan aplikasi Astro Go, pelajar-pelajar SPM juga boleh menghadiri seminar SPM ini pada bila-bila masa di mana sahaja mereka berada. Dan kami difahamkan seperti poster-poster yang kami paparkan ini, Cikgu Mike, salah seorang guru yang turut serta menyampaikan seminar Pelan A+ SPM di Twitter TV ini, dan Cikgu Mike sendiri berpengalaman luas mengadakan seminar SPM sebelum ini juga. Boleh Cikgu Mike kongsikan dengan kami, dalam pengalaman Cikgu Mike, apa perbezaan antara mengadakan pembelajaran luar secara bersemuka dan juga menerusi TV ini? Ya, selamat pagi kepada semua. Okey, saya Cikgu Mike Mahir. Ya? Okey, satu perbezaan yang nyata sekali. Kalau secara berikutnya, hanya melihat murid secara mikro saja. Kecilan, ya. Contohnya di peringkat sekolah, saya banyak berikan ceramah sejak 1990 sampai hari ini.
kalau peringkat sekolah melibatkan hanya murid-murid di sekolah tersebut saja. Tapi kalau peringkat zon pun saya pernah melibatkan zon, macam saya mantan guru cemerlang Maktab Tentera Diraja, kita adakan program eksplorasi sejarah, kita panggil sekolah-sekolah daripada zon, daerah, persekitaran saja. Jadi hanya melibatkan beberapa buah sekolah saja. Jadi tuntasnya, program-program bersekemuka hanya melibatkan peringkat, tidak melibatkan peringkat negara atau peringkat kebangsaan. Tapi atas TV pula, macam Plan A Plus, SPM, Astro TV pula, kami ada peluang untuk menyampaikan ilmu kami kepada pelajar yang memerlukan pada skala yang lebih besar, peringkat kebangsaan. Paling-paling kepada mereka yang menghadapi kesukaran mengakses internet. Jadi skalanya lebih besar, lebih bagus lagi lah. Itu perbezaan yang nyata saya nampak secara bersekemuka dengan sekarang di TV. Itu daripada saya. Ya. Dr. Melissa, sebagai individu yang pernah bergelar pelajar dan juga anda juga merupakan salah seorang pelajar terbaik sebelum ini, dan bagaimana Dr. Melissa melihat tentang teknik dan ulang kaji secara maya ini, apa yang boleh Dr. Melissa sampaikan bila mengadakan seminar nanti, dan kita tahu pun SPM semakin dekat, apa mungkin beza dahulu dan sekarang, lebih-lebih lagi pelajar ketika ini yang menghadapi SPM dan juga STPM ni perlu belajar secara online ketika dalam pandemik. Okey, selamat pagi semua. Apa beza yang online dengan dulu, zaman dulu belajar, tak beza banyak. It's just that kita orang kena banyak disiplinkan diri sendiri lah. So, banyak yang teknik-teknik ulang kaji yang betul yang saya nak kongsikan adalah nombor satu, bahagikan masa dengan bijak. So, bila dah bahagikan masa dengan bijak tu, kita kena buat apa? Para pelajar kena susun jadual belajar. So, kalau dalam susun jadual belajar tu, kena padatkan jadual belajar tapi masukkan juga luangkan masa untuk rehat, untuk minum, makan secukupnya dan juga tidur secukupnya. Lepas tu yang kedua, kita boleh buat apa lagi? Kita boleh baca teknik-teknik yang saya guna masa SPM saya untuk dapat 9A adalah, yang pertama, selalu baca semua topik dulu. So contohnya, lepas saya baca bab satu, lepas tu saya akan buat nota ringkas. Nota ringkas bagi setiap bab kena ringkas. Tak boleh banyak kertas, tak boleh banyak muka surat. So, contohnya, satu kertas A4, kita akan buatkan satu bab. So, bila nak baca balik, senang. Dan lepas buat nota ringkas, kita kena buat banyak latihan. Dalam segi banyak latihan tu, maksudnya kena ada sekurang-kurangnya 3 buku ataupun 3 set soalan dalam daripada bab yang sama. Lepas tu, bila dah buat latihan tu, kita kena buat apa? Kita kena cari kelemahan dalam setiap bab. So macam, kenapa saya selalu jawab soalan ini salah? Bermaksud awak tak faham tentang soalan tersebut. So masa itulah kita kena tanya cikgu-cikgu kita. Itulah teknik yang ulang kaji saya boleh kongsikan. Okey. Dan Cecilia, kami difahamkan kajian yang dilakukan Astro Tutor TV mendapati pelajar berdepan masalah, antaranya sukar untuk fokus memberi tumpuan dan juga dapatkan motivasi untuk pembelajaran dalam talian itu. Dan ini mungkin ada perbezaan sedikit dengan pembelajaran menerusi televisyen. Boleh Cecilia kongsikan apa perbezaan di situ, apa manfaatnya, kelebihan daripada pembelajaran televisyen? Kita tahu ada juga pakar-pakar yang menyokong pembelajaran TV ini kerana lebih ramai yang mempunyai akses kepada televisyen berbanding dengan capaian internet. Apa pandangan Cecilia? Sebab itu, kerana pelajar-pelajar yang berdepan, challenges dan masalah yang berdepan itu, kami cuba buat lebih banyak program yang sesuai untuk menangani masalah mereka. So kita telah buat banyak. Pertamanya, kita telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menayangkan rancangan-rancangan TV pendidikan di saluran kami. Selain itu, kami di Astro TV juga melancarkan satu rancangan kuis untuk menolong pelajar-pelajar ini untuk
mengulang kaji secara menjawab soalan. Kita ada cikgu yang buat quiz secara macam video call dan memberi jawapan serta jalan kerja selepas memberi murid-murid masa untuk membuat soalan di online, di Instagram. So, selain itu, kita juga buat rancangan yang lebih kepada fun learning untuk membantu pelajar-pelajar belajar dengan lebih seronok. Kita ada rancangan projek lepas sekolah yang mengajar pelajar-pelajar macam mana untuk mengaplikasikan apa yang mereka belajar di sekolah dalam kehidupan seharian. Dan juga rancangan sains DIY juga kerana ramai pelajar yang minat bidang sains ni. Jadi kita mengajar mereka membuat eksperimen-eksperimen sains tapi dengan cara seronok kita buat jalan cerita yang ada berdasarkan YouTuber. So memang pelajar akan lebih tertarik kepada konsep macam ni. Dan apa yang kita bincangkan hari ini adalah Plan A Plus SPM khususnya untuk pelajar-pelajar yang perlu mengambil peperiksaan SPM. Jadi kita ada cikgu-cikgu pakar yang kita membawa kepada pelajar-pelajar supaya mereka boleh mengulang kaji untuk peperiksaan SPM. Apa yang cakap dari the comfort of their home, bawa cikgu-cikgu pakar kepada kepada mereka di rumah mereka. Ya. Yeah. Itu sangat menarik sekali Cikgu Mai. Kita kalau kita bercakap mengenai perkara menarik pelajar untuk belajar ni, antara salah satu masalah yang sering diutarakan oleh ibu bapa adalah fokus anak-anak ketika pembelajaran atas talian. Bagaimana cara Dr. Cikgu Mai sendiri dalam membawakan pendekatan menarik yang tidak bosan kepada pelajar-pelajar ni? Okey, sebenarnya satu masalah yang ketengahkan oleh murid-murid ialah bosan. Bosan, memang bosan dan kurang berfokus. Jadi pendekatan menarik dan tidak membosankan serta mesti PDP itu berkesan. Bukan saja menarik. Menarik saja tak cukup. Sebab untuk menduduki peperiksaan SPM, PDP itu juga perlu berkesan. Jadi senang saja. Bagi saya, saya gunakan pelbagai teknik dalam PDP saya. Yang paling penting sekali ialah suara saya. Suara saya lantang dan sangat jelas. Jadi saya ada macam banyak orang sebutlah, Cikgu Mike ni macam ada aura untuk menarik perhatian murid. Itu sangat penting, itu asas kepada seorang guru macam saya, guru sejarah. Itu penting. Kemudian sebenarnya mengapa murid bosan dalam sejarah ialah di mana susunan fakta-fakta itu tidak teratur. Tidak teratur. Supaya murid boleh mengingat isi-isi penting dalam jangka masa yang lama. Jadi saya mengambil kira, saya bukan type saja modul saya daripada buku teks, tapi saya akan fikirkan macam mana saya nak susun. Lepas tu diikuti dengan formula-formula ajaib. Ada banyak topik-topik saya gunakan formula-formula ajaib. Kalau mungkin Laila atau Gigi nak tahu apa itu formula ajaib, Cikgu Mai. Okey, formula ajaib ini ialah murid mudah boleh ingat fakta-fakta dan jangka masa yang lebih panjang. Sampai SPM. Lepas SPM pun kalau dah berumur 30-40 tahun pun mungkin masih mereka boleh ingat. Itu namanya formula ajaib. Jadi, dalam PDP saya, saya juga menggunakan banyak pendekatan seperti akronim. Akronim tertentu. Contohnya BOTAK, BOTAKK. Ingat BOTAK, semua ciri tamadun boleh jelaskan. Itu akronim. Kemudian, ada perkara-perkara saya susun dalam penjadualan, jadual. Supaya senang ingat. Tapi saya juga akan ingatkan dalam peperiksaan tak boleh guna jadual. Kena jawab dalam bentuk esei. Kemudian urutan mereka tu tidak betul. Urutan supaya kita mesti ada user friendly kan. Murid mudah boleh memahami dan ikut. Jadi urutan itu penting dalam modul. Susun balik. Kalau lepas A, B. Lepas B, C. Contoh, saya boleh berikan contoh. Contohnya ialah katakan proses pembentukan tamadun. Kalau proses pembentukan tamadun, kalau kita kata sungai, lepas tu beri nama sungai. Kalau sungai, bekal apa? Air. Bekal ikan. Bekal tanah subur. Bila air, maka kita kaitkan dengan pertanian. Bila pertanian, kita kaitkan dengan makanan mencukupi. Kalau makanan, kaitkan dengan penduduk. Kalau penduduk berkembang,
maka pertempatan. Kalau pertempatan kaitkan dengan bandar. Jadi itu namanya urutan. Cikgu Mike punya nota banyak ada urutan yang mudahkan pelajar hafal untuk exam. Dan visual lah, gambar-gambar dan sebagainya. Jadi Cikgu Mike punya kelebihan ialah saya akan pastikan satu subtopik itu murid boleh hafal dalam 3 hingga 5 minit. Satu masalah dalam sejarah ialah mengingat itu sukar. Dia tak boleh bawa ke exam. Jadi saya susun dalam macam-macam cara supaya satu topik itu mereka boleh boleh menghafal, mengingat dalam 3 hingga 5 minit. Tapi itu fakta. Tapi kita mesti tarik kepada kebat. Setiap topik kebat, Cikgu Mike akan masukkan satu perkataan magic. Why? Murid kena ada perkataan why. Kalau imperialis memperkenalkan suatu perubahan pentadbiran, murid kena tanya why. Kalau jadi why itu adalah magic word untuk kebat. Why? Jadi kebat saya akan kembangkan. Saya akan beri dalam modul saya tip-tip untuk macam mana kita menguasai kebat dan mengajar ataupun menjawab kebat secara rubrik. Rubrik ialah fakta, beri huraian lanjutan, beri huraian lanjutan dan contoh kalau ada. Jadi saya punya kaedah-kaedah ini menyebabkan murid lebih berminat. Memang betul lah cikgu ada aura. Memang saya macam flashback balikkan kepada silabus sejarah dahulu dan itu sangat menarik. Itu nasihat yang dia boleh diberikan bagaimana untuk ingat hafal apa yang dipelajari dalam subjek sejarah itu. Tetapi kita juga nak dapatkan nasihat dan tips untuk menangani stres, tekanan pelajar ketika SPM ditangguhkan dan juga stres PKPB dan COVID-19 ini. Itu juga sangat penting untuk dititik beratkan. Tapi kita akan dapatkan nasihat ini kemudian selepas kita berhenti rehat seketika. Kalau anda di luar sana bakal menghadapi SPM ataupun STPM atau mempunyai anak-anak yang bakal mengambil SPM dan STPM tahun ini, mungkin ini adalah satu perkara yang anda boleh ambil manfaat daripada Astro TV mengadakan Tutor TV dan juga siri seminar akademik khusus bagi calon-calon sijil SPM sebagai medium tambahan pembelajaran mereka untuk menjawab peperiksaan. Dan kita sudah ada beberapa tetamu yang kita secara atas talian. Kita ada Cecilia, Dr. Melissa dan juga Cikgu Mike. Kita nak terus kepada Dr. Melissa. Seperti yang Naila katakan mengenai stres yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ketika ini, terutama sekali mereka yang menghadapi SPM, SPM ditangguhkan, kemudian berhadapan pula dengan PKPB, dengan pembelajaran atas talian. Sebagai bekas pelajar juga, Dr. Melissa, bagaimana Dr. Melissa melihat stres yang boleh ditangani oleh pelajar-pelajar ketika ini? Apa mungkin tips-tips untuk mereka menangani stres ketika ini? Okey, stres tu tak semestinya benda yang tak bagus. So, kita lihat daripada segi yang positif. So, stres ni boleh menjadikan sebagai motivasi untuk para pelajar untuk belajar. So, tapi kalau terlalu banyak stres tu tak bagus. So, inilah tips yang saya nak bagi tahu korang ataupun para pelajar yang nak menghadapi SPM tahun ni. So, kalau nak mengurangkan stres, mestilah merancang dengan betul. So, yang pertama, seperti mana yang saya beritahu tadi, susun jadual belajar dengan betul-betul. Yang kedua, kita kena tetapkan matlamat kita. Sehari itu, setiap hari kita nak belajar berapa subjek, berapa jam kita nak belajar, kita nak complete berapa bab. Yang ketiga, kita kena bersenam. Kalau nak mengurangkan stres, mestilah kena bersenam. Masa saya SPM dulu, sehari saya jog ataupun berjoging 2 kali sehari. Sebab yang ini akan meningkatkan hormon endorfin kita. Hormon endorfin itu akan meringankan badan kita. Lepas tu kita kan badan kita cergas, otak minda kita cerdas. Yang keempat pula, kita kena tuliskan maklumat kita ataupun goal secara besar-besaran dan letak dekat depan meja belajar kita.
Ha, macam ni kita akan meningkatkan stres kita dalam segi motivasi. So kita akan belajar setiap hari untuk mendapatkan goals yang 9A ke 10A ke 11A ke dalam SPM. Dan last sekali nak mengurangkan stres, paling penting adalah untuk mendapatkan tidur dengan secukupnya. Tanpa tidur kita tak boleh mengurangkan hormon stres yang kita panggil sebagai kortisol. So kita kena tidur secukupnya, sekurang-kurangnya 5 hingga 7 jam sehari. Memang jelas kenapa Dr. Melissa berjaya menjadi pelajar terbaik dan juga sehingga mendapatkan doktor itu. Nasihat-nasihat yang sangat bagus sampai jogging 2 kali ketika bersedia untuk SPM itu. Dan Cecilia, pula kita nak dapatkan pandangan Cecilia, apa harapan Astro Tutor TV sebenarnya untuk menjalankan inisiatif ini dan juga pada detik yang sangat kritikal ketika pelajar berhadapan dengan situasi yang sangat menekankan dengan pandemik, dengan PKP, dengan juga sekolah ditutup, SPM ditangguhkan, sangat menekankan, sangat stressful. Jadi apa nasihat Cecilia sendiri dan harapan Astro Tutor TV menjalankan inisiatif ini? So kita tidak tahu apa yang bakal berlaku atau terjadi dalam beberapa bulan lagi. Namun Tutor TV kita berhasrat dan berharap untuk terus memberi medium-medium yang boleh dipercayai oleh para pelajar, ibu bapa mereka dan juga cikgu-cikgu. So kami harap Astro TV juga boleh menjadi sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran yang sedikit sebanyak boleh membantu cikgu-cikgu untuk mencuba kaedah-kaedah pengajaran baharu. Ya, Cikgu Mike. Apa mungkin jenis sokongan yang anda rasa anda fikir guru perlukan terutamanya dengan kelas-kelas dalam talian ini? Adakah atau bagaimanakah Astro dapat membantu guru-guru khususnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? Okey, ini memang sangat-sangat diperlukan oleh guru dalam mengendalikan apa kelas atas talian atau dalam talian. Okey, yang pertama sekali training lah, training untuk menyampaikan pengajaran dalam talian. Okey, saya dah banyak beri ceramah seluruh negara dengan secara bersemuka. Tapi bila saya panggil oleh Astro TV untuk mengendalikan dalam talian ini, saya sendiri telah diberi training oleh Tutor TV Astro selama lebih kurang pagi sampai agak petang. Walaupun saya telah mengendalikan banyak seminar, lebih daripada 500 buah seminar bersemuka di seluruh negara. Dan saya nampak satu lagi, sokongan peralatan. Sokongan peralatan seperti mengapa murid kata adalah membosankan, kerana pendekatan kita gunakan hanya just bercakap saja. Bercakap macam itu saja, murid dengar. Jadi peralatan seperti trackpad supaya PDP menjadi itu lebih berkesan dan lebih jelas, boleh terangkan dengan lebih baik. Dan kemudian sokongan internet. Nah, itu satu masalah. Sebab itu Astro TV ini boleh mengatasi masalah tersebut. Melalui seminar online melalui Tutor TV Astro, iaitu sokongan internet, langganan internet peribadi yang sedia ada kurang mampu. Jadi budak komplain, putus dan sebagainya. Jadi itu bagi pandangan saya, sokongan yang patut ada kepada guru-guru kalau mengendalikan kelas dalam talian. Dan sedikit lagi Cikgu Mike, apa pandangan Cikgu Mike sendiri dengan penutupan sekolah ketika ini dan juga penangguhan SPM? Mungkin dalam tinjauan Cikgu sendiri bersama dengan pelajar-pelajar Cikgu, apa masalah ataupun cabaran terbesar mereka ketika berdepan dengan detik yang sangat kritikal ini dan apa yang diperlukan mereka, seperti yang masalah Cikgu Mike timbulkan tadi, masalah internet itu antara salah satu masalah terbesar. Apa pandangan Cikgu dengan cabaran ketika ini? Ya, okey. Saya lihat begini. Saya lihat, saya nasihatkan kepada murid, tengok juga advantage yang ada. Don't look at disadvantage. Kita kena lihat kelebihan-kelebihan. PKPB ini jangan jadikan alasan lah untuk ataupun blame orang lain dan sebagainya. Kita kena lihat kelebihan. Okey, contoh. Saya berikan contoh.
Okey, tempoh masa. Mereka kata, wah, sekolah tutuplah, tempoh masa tak cukup. Sebenarnya tidak. Bagi saya, ada lagi lebih 3 bulan lagi. Sebab dulu SPM awal November. Sekarang adalah sudah hujung Februari, 22. Jadi, ada 3 bulan lagi, kebanyakan sekolah sukatan sudah habis. Cuma sekarang kena drill lah. Drill. Membuat ulang kaji dengan berkesan. Jadi, murid perlu manfaatkan masa yang cukup ini. Itu pertama. Yang kedua, jangan bimbang. Jangan tertekan. Macam Dr. Melissa kata. Jangan panik. Jangan kurangkan stres. Sebab nampak macam tertekan ataupun masa tak cukup dan sebagainya. Ialah sekolah tutup. Memang sekolah tutup. Tetapi PDP masih berterusan. Atas talian masih berterusan. Bukannya PDP itu tak berlaku. Jadi just go through bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga, sekarang dalam PKPB ini, kita nampak murid ada peluang luas dalam mendapatkan atau mengikuti PDP dengan pelbagai sumber. Pelbagai guru yang berpengalaman melalui atas talian. Contoh Plan A Plus, SPM, Astro, Tutor TV adalah satu contoh. Boleh dapatkan pelbagai sumber, pelbagai guru yang baru. Jadi kita lihat dengan lebih kepada advantage. Okey, dapatkan bahan-bahan peperiksaan SPM daripada Plan A Plus SPM daripada Astro TV itu dan buatlah ulang kaji secara terancang. Dan bahan-bahan tersebut boleh digunakan untuk membuat apa? Membuat study group. Sometimes budak murid boleh membuat study group dengan kawan-kawan. Even anak saya dekat Matrik, dia datang ke rumah sekarang, dia pun tengah buat study group dengan kawan-kawan dia. Dia explain dengan kawan-kawan dia. Yeah. Tapi saya nampak satu perkara. Dia diam. Tapi bila dia buat study group, saya nampak dia punya public speaking punya level itu meningkat. More confident. Sudah tentu memberikan mereka keyakinan dan hilang kebosanan. Jadi lihat dengan masa memang ada, bukan tidak ada. Masa memang banyak. Dan kemudian saya nasihatkan murid-murid menyertai seminar dalam talian ketika PKPB ini. Okey, untuk meningkatkan keyakinan mereka lah. Sebab seminar di atas talian ini ada tajuk-tajuk berfokus. Murid boleh melanggan, contohnya melanggan Plan A Plus, SPM di Tutor TV, Astro dan muat turun bahan-bahan Cikgu Mike sertakan dan cikgu-cikgu lain sertakan macam Cikgu Melissa dan juga cikgu-cikgu lain di mana tajuk-tajuk ramalan untuk SPM melalui QR code dan mereka boleh belajar banyak kali, dengar banyak kali. Jadi pesanan kepada kepada murid, macam Melissa katalah, tentukan matlamat yang jelas. Matlamat kena jelas. Contohnya, okey, sejarah saya nak A+. Itu matlamat jelas. Baik, cikgu. Baik, maaf masa amat menceburi kita, tapi itu nasihat yang sangat wajar dikongsikan bersama dengan penonton kita. Mungkin ada yang masih lagi bersiap sedia untuk SPM itu. Terima kasih kepada kesemua tetamu kita, Cecilia dari Astro Tutor TV, Cikgu Mike dan juga Dr. Melissa saling berkongsikan tips dan nasihat untuk pelajar bakal menduduki SPM dan juga semua pelajar untuk menduduki sebarang peperiksaan dan meneruskan pembelajaran ketika pandemik COVID-19 ini. Dan kita harapkan apa yang kita kongsikan ini mendapat sedikit manfaat kepada mereka yang bakal berhadapan dengan SPM nanti. Dan dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Jijik Ahmad. Dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.